Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, di kesempatan kali ini di tanggal 30 November 2023, alhamdulillah Bang Beok masih berada di Desa Palangan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur, yang mana dikasih kepercayaan oleh tim Kreator Abal-Abal untuk memantau mengenai aktivitas renovasi musola Al-Ikhlas. Dan seperti biasa, kesempatan kali ini Bang Bewok akan menginformasikan mengenai dana sedekah yang masuk per tanggal 29 November 2023. Alhamdulillah di hari kemarin dana yang masuk ada 8 hamba Allah. Langsung aja, seperti biasa Bah, kita kirim-kirim doa untuk almarhum dan almarhumah, dan juga kirim-kirim doa buat hamba-hamba Allah yang mungkin ada hajat dan sebagainya. Amen. Kita langsung aja. Yang pertama datang dari hamba Allah senilai 100.000, minta doanya untuk almarhum Bapak Mariman bin Fulan. Bapak Mariman bin Fulan, semoga beliau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan ditempatkan tanjala yang layak, yaitu di surganya Allah. Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Yang kedua datang dari hamba Allah senilai 100.000, matur nuwun berkah selalu. Yang ketiga datang dari hamba Allah senilai 2 juta rupiah. Minta doanya untuk almarhum Bapak Sardi. Ya, almarhum Bapak Sardi bin Fulan. Semoga beliau mendapatkan manfaat mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dari amalnya juga dari musola Al-Ikhlas, mendapatkan tempat yang layak, yaitu di surganya Allah. Injil Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kirim notok juga almarhumah Ibu Mastin dan juga almarhumah Ibu Darti Purwaningsih binti Fulan. Radhiyallahu anha radhiyallahu anha ila jannah min jannah ya Allah. Juga untuk Bapak Rusian, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Doa untuk anak-anaknya, semoga dimudahkan semua urusannya. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Sukses dunia akhirat. Danang Nurrahman Alamsyah dan Alamanda Kartika Ayu Ramadhani. Amin. Ayu Ramadhani, semoga ijabah semua doa-doa kita. Kepada beliau Al-Fatihah. Datang dari hamba Allah senilai 100.000, minta doanya buat Pak, Bapak dan kakek saya almarhum Pak Sidin bin Wanol dan almarhum Wanol bin Fulan. Bin Fulan radhiyallahu anhuma. Kadarang doanya. Menarudhiyahuma yurid darajatu min jannah. Al-Fatihah. Amin.
Yang kelima datang dari hamba Allah senilai 200.000 balanya untuk almarhum Bapak Kasti bin Adam. Kasti bin Adam radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu jazakumul jannah. Jazakallahu wa sallam muslimin min barakati al-Fatiha. Yang keenam datang dari hamba Allah senilai 300.000. Ini di atas samakan Eka Sapitri. Eka Sapitri. Ya, untuk bayar utang, tapi orangnya sudah tidak tahu kemana. Semoga jadi pahala buat yang memberi utang. Amin. Dan yang membayar utang. Amin. Yang ketujuh datang dari hamba Allah senilai 600.000 pahalanya untuk almarhum Ibu Pudi Utami binti Fulan dan almarhumah Ananda Lasmi binti Fulan. Yang ke-8 dari hamba Allah senilai 700.000 atas nama Ibu Wiji Suyanti, minta tolong doanya supaya diberi kesembuhan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Allah 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 Allah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على 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 محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل diberikan kesehatan Allah. Amin amin amin. Yang didoain semua mustajab doa doa. Amin. Dengan barakahnya masalah ikhlas juga syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.3 kemarin, yang mana kita ada belanja mineral water sebanyak 3 dus senilai 39.000, lalu juga ada pembelanjaan roster ya Pak, kurang 1 ya. Itu senilai 70.000, lalu ada ongkos bayar tukang kayu si Pak Fit ya Pak, Pak Fit 400.000, lalu ada biaya partisipasi warga, jadi kemarin banyak-banyak warga yang bantu, itu kita kasih 50.000 ya Pak. Iya. Jadi total keseluruhan teman-teman untuk dana yang masuk di Musola Al Ikhlas, dana sedekahnya senilai 61.850.000, Masya Allah. Dan dikurangi pengeluaran selama renovasi 3 hari ya, itu senilai 5.556.000, sehingga saldo saat ini yang ada di Bank Bewok per tanggal 29 November 2023 itu ada senilai Rp56.294.000, masyaallah. Ya mungkin sampai di sini aja teman-teman terkait dengan laporan dana sedekah Musola Al Ikhlas. Bang Bewok ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur hamba-hamba Allah yang telah menyumbang dan yang akan menyumbang. Kita doakan semoga kebaikannya
Allah balas dengan kebaikan lebih baik amin. Lagi diberikan amin. Rezeki yang halal melimpah serta barokah amin. Diberikan kesehatan untuk saudara-saudaraku semua dan amin. Apa yang menjadi keinginan amin. Yang menjadi hajat yang menjadi harapan semoga Allah ijabah Allah kabulkan bi barokati al-fatihah Ya teman-teman demikian mengenai laporan keuangannya Bang Beok akhiri lahir taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat jajan sekolah. Berapa?